العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول منك رسول مأمول الى حضرة سيدنا محمد بن الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى رحم مولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله كلام قيان والشيخ محمد مشبول الانوار بن نجي اسماعيل ومشايخنا ومعلمينا اجمعين والدنا امهاتنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ان الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وانانيه ان الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا واياكم طول العمر الى طاقم يحسنين بصحه كامله وعافيه كامله لاعلى كلمه الدين مع الاخلاص والصدق واليقين ويختم لنا بالمصير الخاتمه ولا يعذبنا واياهم في الدنيا في البرزه وفي القيامه ويدخلنا واياهم برحمته تعالى الجنه بغار حساب على هذه النيه وعلى كل ما نوى بسلف صالح والى حوضه النبي الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لكل حرب كتب ويكتب وبدا الآبين ودار الزاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه di bawah ini tersebut enam sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Sidin berjanji deh di bawah ini Sidin akan mengesahkan 6 sifat dari 20 yang mempunyai ta'alluq, artinya mempunyai hubungan. Kemudian bahagi sifat 20 itu kepada 4 bagian. Masuk kepada makna ta'alluq, artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat. Artinya si sifat itu menuntut akan pekerjaan. Jadi berapa? Sudah ada dua lah. Pertama sifat menuntut akan pekerjaan. Jadi dua adalah. Nah ini sifat, ini pekerjaan. Nang dituntut sifat itu. Ya kita mengaji sorok telah ngarannya PL-nya muta'addi. Itu jadi ya kak doroba itu ada amronnya, ada mapulnya. Ya kan, ya kan, ya kak sorok nahu tak itu tak. Jadi ini sifat nang enam ini menuntut pekerjaan. Pekerjaan itu yang bertambah daripada hanya berdirinya sifat itu kepada zat sahaja adanya. Jadi ada sifat yang lain dari enam kadada sama sekali hubungan kalahin, hanya ke zat benar aja berdiri sifat kepada zat tuntung. Itu ada 14 sifat. Nang enam sisanya ini dari 20 ini selain dari berdiri kepada zat bertambah lagi ada pekerjaan. Ya kan? Ada yang dituntutnya. Paham kan? Ini bedanya. Namun bahasa kita ta'alluq hubungan, ngarannya
Jadi ada nang menghubungi, ada nang dihubungi, kan dua jadinya kan. Lalu masuk. Adapun misal ta'alluq seumpama kudrat, yakni kuasa. Nah, sifat kudrat itu kan di antara enam nang mempunyai ta'alluq tadi. Nah, kudrat itu sifat. Tiap-tiap sifat berdiri kepada zat, maksudnya kada berpisah. Arti berdiri itu tetap sabit pada zat itu. Jadi zat Allah, lalu kudratnya itu tetap pada zatnya. Pahamlah. Pahamkah? Nah, oleh sebab itu disebut zat yang berkuasa. Lalu qadirun. Berdiri sifat kepada zat, jadinya asma. Jadinya nama. Nah, itu. Jadi zat sebiji banyak, sifat sebiji, ya kan? Berkumpul zat lawan sifat, jadinya asma. Seperti kudrat berdiri kepada zat, lalu namanya qadirun. Terus-terusan tak kudrat itu tak, kasing pisahannya. Kenapa jadi aku murid-murid kita kasing pisahan? Supaya di hati kita jangan ada godaan setan. Biasa godaan setan itu datangnya dari jahil. Itu biasa ada godaan, kudrat Allah itu kadang-kadang bisa juga diinjamakan ke lain. Jadi mun diinjamakan ke lain, entahlah sementara diinjamakan ke dada dulu. Iya kan? Nah, disinilah sesatnya orang-orang yang menuntut ilmu sifat tujuh yang disebut untuk kepahlawan. Jadi inya merasa dirinya yang berkuasa. Jadi merasa bahwa sifat Allah itu adalah awaknya. Paham kan? Akhirnya zat Allah adalah zat inya. Jadi Allah ialah inya. Lalu kada ada takutan apa-apa lagi. Wangi benar. Wangi itu apa? Jakanya menyuntan duit orang tak ada nang handak mahantam dia ada inya. Parang kah, landing kah, orang sudah jadi Allah Ta'ala. Kada memberi bekas yang lain lawan Allah Ta'ala, macam apa? Ditambah pulang lawan potongan, dasar pina mengeriakan juga. Jar babinian kah, pina napa? Bari takutan ni babinian. Hah? Sesengot nah. Ke atas ni tu napa ikan? Gigi betari. Kada kah ilmunya nang ka itu. Walhasil kita pada waktu membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah dahulu, banyak rombongan-rombongan ilmu-ilmu nang pahlawan nang sasa nang tersalah memaham sifat tujuh. Arti dukun itu apa dah? Orang membesahabat handak itu lah. Misalnya guru masdar handak menambahi orang, lalu bekiau hantu minta tulungi lawan hantu menambahi orang nang kegilaan, minta bantuan lawan hantu. Hantu siapa kah? Hantu arwah datuk, hantu arwah bapak kah nang diharaguna? Dukun walungarannya lah. Hadis Nabi, siapa datang ke rumah dukun percaya lawan pandernya, pander dukun itu, maka kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran tetap. Nah, nang kedua hadisnya, barang siapa datang kepada dukun percaya lawan kata-kata si dukun itu, maka kafir dia dengan Al-Quran. Ada dua kata. Jadi hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang jadi dukun bata tambahan memakai tanaga hantu. Lah,
lamun mintu pang batatambaan mamakai tanaga tuan-tuan wali itu tawassul ngarannya. Tawassul ngarannya Rasulullah bisa juga bertawassul. Allahumma bihaqqis sa'ilin. Ada tak waktu Nabi hendak turun dari rumah ke masjid bertawassul Nabi, Allahumma bihaqqis sa'ilin. Nabi sendiri membaca tawassul itu. Nah sekarang ada di TV-TV, TV mana? Kada tahu lentah. Ada orang nang menyatakan apabila kita mangio ya seman, ya seh seman, itu adalah godaan setan katanya. Ujar si orang nang berbicara itu, di TV-nya berbicara. Nah itu jelas kepada kita bahwa orang itu sudah kada umpat di mazhab batawassul. Sedangkan tawassul itu disuruh Tuhan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabu ilaihil wasilah. Jadi orang nang babuat di TV, nang bapandar di tengah orang banyak mendengarnya itu harus diteliti juga. Kalau kita mendengar ada kita ini lain nih, ini golongan daun pisang. Biasa nang masuk ke dalam golongan daun pisang itu kan kalawar kala. Ya kala bau pang pijit biasa. Jarang banget. Ada lagi nang berbicara di TV juga masalah menentang adanya haulan. Hanyar ini aja pangnya menentang. Terang terus di TV menentang. Nah itu yaitu haul Syekh Saman. Padahal haul yang lain-lain itu juga cuma yang menyakiti nang ada akan bisa kumpul lalu ditembaknya. Mbak sudah nang lain berorkes diam-diam aja. Jadi ada apa sih gerangan di dalamnya? Tidak ada lain karena inya kada mau berdapat lawan kita. Mapalnya merumuskan sesuatu masalah dengan sama-sama utak dingin. Jangan memakai kabar-kabari nang luput itu. Apalagi dibuat di surat kabar. Mari kita selesaikan masalah secara dingin empat mata. Kalau picak sehitungnya tiga mata. Ini ada orang kurang picak sebelah. Sidin dapat duit. Duit itu dibari orang. Lamun guru masdar dibari orang duit. Ngarannya duit itu dana kan apa? Iya kan disebut dana antara kabupaten kada ada sepenuh ahlinya, ahli kata-kata, ahli istilah. Dana itu kira-kira lah itu ada sesuatu maksud berulah langgar dan sebagainya. Lalu anak celengan atau bepintah mencari dana. Ya kalau nang sok dikatakan dana, lamun orang itu memberi tuan guru dana ngarannya itu lah. Hah? Itu hadiah bukan dana. Lamun gurunya nang meminta ngarannya itu sedekah. Matinya meminta sedekah. Kada ada orang minta hadiah, kada ada hadiah tu nang bisi duit. Mau nyok. Kalau sedekah tu nang kada ada duit ucap minta. Jadi supaya mengerti itu nah. Kita khawatir kalau terjadi pertumpahan darah nang sulit dipadamkan. Ya kan? Itu nang kita khawatirkan itu. Kiranya kawan-kawan semua sudah ngerti masalahnya. Ya kan? Sudah ngerti semua. Kalau kita sudah masang berdahulu, apapun persoalan, bangun tengah malam, mohon kepada Allah supaya Tuhan menyelesaikan. Kada usah pakai tangan, pakai tampar, pakai tempeleng, pakai pukul, kada usah. Pakai surat kabar membalas, kada usah. Kita pakai doa aja kepada Allah Ta'ala, udah. Asal kita kada sebagaimana nang ditulis orang atau sebagaimana yang diucapkan orang kita itu lepas dari itu, udah. Biarin aja, udah. Biarin aja. Itu urusannya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda,
man safahani aw safaha man safahani aw safaha man safaha man safahani aw safaha man safaha man safaha ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Ya kan? Itu beberapa kitab masalah musafaha itu ada yang khusus membicarakannya kan, sebagaimana karangan Habibullah Sanggiti ya kan, dan lain-lain. Nah sekarang ada lagi yang mengatakan bahwa hadis itu gharib dan kada boleh dipatuakan. Jadi guru-guru kita nang ahli tarekat biasanya bersalaman lawan muridnya, baiat ngarannya, dengan dalil innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya kan? Nah itu baiat. Nah hadisnya itu tadi. Nah, ada lagi yang mengatakan barang siapa artinya bahagia dan sebagainya itu ama ambil ijazah apa itu ini masuk surga. Wah, itu menjamin surga. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah taala mahurupi akan orang beriman diri mereka dan harta mereka dengan surga. Nah, menjamin itu guru jaini kah, guru sekumpul kah? Allah kan menjamin. Nang menyampaikan hadis itu siapa aja ini kan Rasulullah kan? Nah itu. Jadi kita mari kita selesaikan masalah dengan dingin. Jangan sampai kita membawa masalah dengan ya karena memang sudah ada paut terdahulu. Ya kan? Ada masalah iri dengki dan sebagainya macam-macam umpamanya lo terjadi jangka itu. Nang dikhawatirkan kalau ada kawan-kawan melang cinta lawan kita kada tahan hati, kalau pina ditahaninya napasnya. Nah, apa artinya salismaan? Itu benar aja pak. Sepurang banyaknya kada sikung-sikung nang sarit. Jadi kita selesaikan dulu. Sebagaimana masalah uzur Jumat kita selesaikan. Kalau para ulama-ulama itu memadahkan bahwa uzur Jumat itu sekian, mari kitabnya, ya kan? Nah itu. Dan berapa kitab yang ada di seluruh dunia masalah uzur Jumat? Kalau kita seorang tahu inggan 10 aja, sedangkan uzur Jumatnya salawi. Tak salahkan orang nang bisi salawi. Masih ada lagi 15 nang inya kada tahu. Jadi ngalih nih lah. Ngalih talawani orang nang lebih sugih pada seorang. Baagak kan orang sugih nama andak napa? Ratusan ribu dikontong kara-karas. Sekali petatelon orang buruk ya bajunya, sekalinya di kantongnya dolar. Siapa yang kalah? Nang tak utang. Lalu nang mengambil ijazah itu awaknya kan yang datang. Ya kan? Nang membaca zikirnya samanya muntungnya kan? Awak lah. Nah, nang dibariakannya duit cuci apa? Duit inya ujar Tuhan tadi unda ganti awak nyawa lawan duit nyawa dengan surga. Ujar orang nang kadekat tujuh lawan aku mungkin kadekat tujuh senyaman itulah masuk surga. Memintu artinya bersalaman lawan sidin, aduh usah sumpah yang lagi, puasa kada usah lagi, bejakat kada usah lagi, surga tu bang sudah. Nah itu kan sudah di luar daripada utak nang waras, artinya ada kelainan jiwa. Bahkan nang di Makkah itu menyeraput, apalagi waktu nang kita nang musim haji, dengarangan hadis musafah itu ya kalau musalsal bil musafah bil musyabakah ya kada. Ramai aja.
kada masalah. Limbahnya sudah nang pina. Marina Nabi mati Abu Talib. Ya kan? Lalu ya pina bawani-wani. Nang pina hendak melawan-lawan mulai timbul sudah. Nang dikhawatirkan kalau pina Sayyidina Hamzah masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, habisan. Dirincahnya apa umaan? Jadi sekarang sudah ramai banget main surat kabar, main apalagi di TV-TV sudah ramai banget. Gawian orang tua-tua Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Lalu hendak disalahkan mah. Dalilnya dicarinya pandai nang di kitab orang tua juga. Jadi hendak maadu orang tua dengan orang tua. Tetap. Ini nah, orang nang bersahabat hantu tadi dukun mun aku bicarakan masalah hadis dukun tadi nah. Lu sarik tadi mun aku tak bisa mulai surat kabar pulangnya. Nang rugi siapa? Nang menukar surat kabar nang rugi. Nang berjual berapa seharinya dapat duit? Nah itulah. Kada apa-apa supaya kita masuk surga jangan bahalangan. Kan kalau masih ada berurusan lawan manusia nang belum selesai, kada kawa masuk surga. Punya malaikat stop, tu masih ada urusan lagi. Jadi kita baakuran dulu bahabisan sesama manusia ini bahabisan baakuran di dunia supaya di surga langsung surga dan ini langsung neraka nanti. Jadi jangan ada yang bakainan itu jangan ada lagi gara-gara apa selesaikanlah masalah-masalah sama makhluk ini. Oleh sebab itu kan yang Tuhan mencari jalan menyelesaikan masalah lawan makhluk ini pertama berjalan mendatangi makhluk-makhluk dulu keliling isinya minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Sudah itu hanya berdiam di rumah aja. Ya kan? Kemudian karena ada misalnya orang mahajat akan ma'ajar, nah sebelum ma'ajar istighfar dulu. Sesudah ma'ajar minta maaf, minta ampun. Montong pula. Penutupnya itu tadi. Cukup itu keuntungan sudah waktu berkumpul, bama'af, ma'afan. Janganlah melempar tangan, sembunyi batu. Atau terbalik, lempar batu, sembunyi batis. Babak. Qulil haq walau ala nafsi. Kita menyampaikan nang jujur kalah. Coba lihat dulu nang hadis-hadisnya nang musasabil musofaha musyabakah ya kan munawalatus subha ya kalah mu'anakah libasul khilqah gawian orang tua tua tu coba diitihi mun kada besi kitabnya nukar mun kada kawa jua anu ya datang ya belajar. Nah itu bang jangan main tingkalungan-tingkalungan. Kada mau itu bukan sifat manusia, sifat binatang itu ketujuh benar, main yang, ya, main tadi pak, binatang. Kalau manusia kada maunya bakar. Permasalahan itu siapa misalnya guru masdar dan guru usuf, ayo berdua bertukar pikiran pendapat pun kayak ini nah di mana pendapat ikam berdua aja kan ada masalah, amon ditulis di buku di seberapa di mana mana itu ngarannya memberi supan orang lawan menimbulkan cagarnya pecah belah dan macam-macam lah, paham kah? Nah itu. Dan kepada orang yang menjadi khaddam guru itu harus dan wajib hukumnya menjagakan jangan sampai guru kita itu jadi sambatan orang. Pulang nah.
Kalau berjual soto memang ada tarifnya. Iya kan? Hah? Nah. Jika misalnya mendengar soto berintalo. Hah? Berapa ikong intalonya? Berapa biji intalonya? Soto berintalo misalkan mendengar habar. Berapa ikong intalonya? Lamun ayam berintalo memang. Ya kalau? Nah itu ini soto berintalo. Apabila berintalo 5.000. Apabila kada berintalo 2.500. Itu soto Banjar. Lah dibuat di intalo 5.000 sepiring. Apabila kada bae intaluan ditinggal intalonya 210 ya. Soto bae intalo itu soto namanya ada tarifnya. Apabila bae intalo sekian, kalau bae intalo sekian nang bahasa sekian itu masalahnya adalah soto. Kalau masalah ilmu, masalah ibadat, kada ada bahasa sakian itu kada ada. Ini daripada calo-calo-calo-calo-calo-calo-calo-calo-calo ini. Ini setan dan iblisnya, nang munafiknya, nang di sekitar kita. Wa mimman hawlakum munafiqun wa min ahli Madinah maradu ala Allah. Karena orang-orang yang fasik di sekitar kita inilah, lalu Rasulullah itu sampai terancam. Coba itu. Ada kalau Rasulullah tenang aja datang orang, ya Rasulullah serius, orang kafir nak menyerang kita cukup tentaranya sekian, alat-alat senjatanya sekian, hari anu tangga sekian. Nabi menyiapkan sudah nak melawan. Datang Jibril. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'atum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah. Hai orang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita baik di surat kabar maupun di mana-mana, cek dulu kebenarannya. Apabila memang betul kebenarannya, nah, baru kita bergerak dengan cara kita, yaitu laporkan kepada Allah Ta'ala bahwa si A ben si A di kampung anu memusuhi saya, ya Allah. Kan kawa, jadi kita itu kan melaporkan non-kumandan namanya pasasaran. Cek dulu. Masa kita minta bantuan makhluk masalah ini, masalah yang lain-lain, sudah tahu qiyamu binafsih. Ya kan? Ya kan? Melaporkan segala hajat ke Allah. Bapak laporan polisi. Ke Allah aja. Tengah malam bangun. Ada aja bacaan-bacaannya. Kemudian bah datang ini, Rasulullah menyuruh sahabat, coba pengecek dulu. Kalinya kada ada apa-apa, bersih aja. Han ya kan Nabi tama asli pendel ini membawa tentara lawan anu menyerang, lalu namanya sampai hari kiamat namanya Nabi mendahului menyerang. Gara-gara sahabat ini membawa kada bagus, habis Nabi Muhammad mah. Paham kaya kan tak? Ini gara-gara nang mandak tarif ini dulu, jadi sampai kasihan paguruan. Kada gampang, kada nak mengambil musofa saja 17.000 atau 17 juta. Di mana duitnya? Ujar orang-orang nang kada katuju, di mana menyimpan duitnya? Jadi karena ada nang kedekat tujuh lebaran kita dan ada nang memberi malu kita supaya jangan fitnah berkelanjutan, walaupun ijazah musafaha musyabaka mu'anaka menatu subaha dan tiba-tiba surat itu
memang ada urusan di agama dan bujur, walaupun jaminan surga Allah dan hadis Nabi tadi, ya kan? Itu walaupun. Nah, mulai sekarang dinyatakan bahwa ijazah musabahah dan musabahah di stop. Yang menyandang dosanya adalah enam tersangka tersangkutan. Selesai. Jadi istilahnya kan umratul qadha. Nabi hendak masuk, kita halangnya berbunyi. Ini Tuhan bersifat kuasa. Ya kan? Nah ini, kalaunya kita benar, pertama kita menyampaikan ijazah semata-mata karena disuruh perguruan. Ya toh. Nang kedua, kurang bahadiah, kita kada tahu nang ngaran hadiahnya ini, batarif, sebab nang menarif ini, urang kada sikitanya. Kita kada tahu. Nah, lalu menerima hadiah itu ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Muhammad, ambil aja hadiah mereka. Jadi bukan dana hadiah dan bukan ada apanya, bukan ada apanya itu tarif tadi kada ada. Nang bahasa sakian itu kada ada. Lawan si muzawirnya ini yang membawa rombongan nenek ano mengambil juga di situ ano, sambil menyelam sambil meminum banyu. Paham lah kamu itu? Akibatnya, nah ini jalan agama di stop sementara ada nang yasuddun ansabila, tidak ada orang lain. Nang yasuddun ansabilillah pasti ada orang noda. Nang hasad-hasad ketahuan juga. Kada usaha nang hati kada ketuju lawan guru tak kada usaha diwawar-wawarakan kastu kemari itu kada usah. Maksudnya sorang kada ketuju dan kada umpat dan kada sesuai lawan pendapat sorang mana ya sudah. Banyak aja lagi koreng-koreng nang di dalam hati sorang, dalam utak sorang, di awak sorang banyak aja koreng nang mesti diobati. Kada usah ngaduhi koreng orang. Umpama koreng. Nah inilah akibat daripada kada bisa basilaturrahim. Apabilanya basilaturrahim lacak pada dapatan, insya Allah nyaman bepanderan. Munnya jarang kita dapat, ya sudah. Oleh sebab itu Nabi memasani apabila sembahyang, sop itu harus rapat. Apabila langgang, setan yang memasukinya, maka diganggunya kiri dan kanan. Lalu sembahyang bawas-bawas. Tuntung sembahyang tak? Imam, si makmum yang di kiri di kanan mengeranggang sop tadi kada rapat, sama pada dua. Kenapa? Kurang aja sembahyang. Kurang. Jangan sikung apa aja, menyewa yakin kurang. Unda belum lagi. Berjual kapok sudah salam sidin biasa udah tiap sembahyang oleh Allah Akbar menanam kapok assalamualaikum sudah berjualan ini belum tentu kurang ya nasi kong unda yakin kurang juga kenapa unda belum lagi ngumpulkan iwak apalagi berjual ini orang nak mencari iwak memasang banjur mulai Allahu Akbar mengatakan masang banjur lalu nama sang hadangi lalu mutiki iwaknya lalu berjual ini belum lagi mutiki sudah salam saja sama ngalamunnya kenapa nih saya kena mengganggu
kiri kanan akibat teranggang yakanya barapat rapat kada kaya itu babinian di rumah tak sakali aja kita barikan waktu untuk ke rumah inya boleh sakali datang ke rumah kita berobat sudah untuk mengetahui jelas dan kebenarannya. Kalau bini kita tulak bapupur buliknya hilang pupur nyebab aluhan masuk kali akal kada kah? Nah, maksud aku tak limbahnya berjalan keluar rumah boleh lain enam cara. Pander lain, laku tingkah lain. Pakoleh di situ tadi tangki. Lalu macam-macam aja nang nyata dulu kabar-kabari. Cek dan krecek. Ada pian tadi jauh orang tak dapat urun situ je baik anu je. Pina anu si anu ni tu anak anu ni tu cucu si anu ni tu pian. Kada menyangka ulun awak malu saja. Tapi muridnya kenal pian. Sekalinya ulun jape pian busa. Basalawar busa ham buah ini orang busa dulu salawar daripada nak menggandakan punggung. Ha, asalnya kan ada kan inya kalau berjalan loba lihat. Ya nang berjalan di kampung-kampung ya baca cari dana daripada kalau orang sampai sipung dicintai 17 juta mbak ada nang 10 juta oh kalau ada ya nang mengirimi nah pengaruhnya MSM apa SMS pak nah lawan bini tuan guru ditagur-tagur pengelapinya wajan. Jangan sampai berjual awak laki nyamuk tuh 3 juta sama murahan ya. Menangis bini tuan guru. Dipadahakannya guru berjual awak harga 3 juta. Dilacak nomor handphonenya. Orang pintar kada kawan melacak-lacak. Tuh nang ahli lacak sampai licak. Kada dapat sugi si picak ini kisah picak lalu sebelah lalu hendak memasang listrik bakiyau datang PLN ujar orang PLN sudah melihat saja mata sini picak sebelah julak ya biar yang terpasangkan listrik berapa mata sehari kesiden nyawa ini jaga maka pegawai PLN kenapa jadi menyambat penyakit tulang ham salah paham maksudnya berapa mata itu kan mata listrik ada namun menyindir nang mata pian sebiji aja ada ngalih barunya hanyar terdapat maka itu lagi entah orang hanyar kawin tak hanyar terdapat kalau biasa malam pertama itu bebungkasan ya kan aku besok. Iya nang ujung malam hari karena bakal baikan ya. Kenapa? Nya bebungkasan. Nah, itu pam. Ih, bilang. Akibat itu pang ranggang tadi. Memang itu aja sudah nah apabila nya orang katuju lawan kita karena apabila orang memandir kita kada katuju lawan kita. Minta aja saya selamat kada usah nang macam-macam kalau pang kan membalas pulang kena di surat kabar kada usah. Kada usah berlawanan apalagi nyawa kan. Nah, handak kan nyawa handak lah. Jarnya baik duit. Kada tampeleng ya kalau. Nang penting sudah kejuaan habisnya ya kan nah lamun pengajiannya ini pulang 3 hari seminggu nah sudah ada jua mulai sudah suara sumbang aku kumpulakan ya dulu apabila sudah sampai masanya kita diumumkan pulang gara-gara si anu aku kada kawal lagi babacaan kitab babinian ampih lakian nang menanggung dosanya itu tak nang yasudun ansabilillah.
Jadi pilih aja, hendak agama ini tetapkah, hendak agama teruskah? Guru jangan dibari supan, dibari malu, ya kan? Nah itu kan. Sampai aku disuruh akan di pada hatinya berjual awak itu, ini apabila bertarif itu mahal ya dari soto bagi metalo berapa dari 500 tekanlah orang menghabisi duit 100-annya hendak bagi metalo juga di bapak ada kawala ini nang daur nang hendak juga bagi metalo tapi duit kada cukup jadi ada soto nang kada bagi metalo atau intalo pecah 500 saja lah itu abahnya jentera lala. Jangan terlalu beelang ke rumah sepanjang kan beelang itu mahibur jalan apa memang niatnya hendak mahibur supaya sidin geli ini ketawa jurang jangan terlalu orang nang bamadihin putat turunan kah kada jenya abah ulun kada bisa bamadihin kayu ulun kada dua ini nak dua nak apa ulun nak sanak ulun kada bisa bamadihin berdiamnya apa abah ulunnya berjual hintalo mbah itu datang orang amuntai maaflah kalau ada amuntai keluarga ku banyak di amuntai di palampitan tuh nang asalnya sekali di palampitan ngaran sidin Qadhi Haji Muhammad Said palampitan amuntai namun ulama-ulama nang tuha-tuha tahu semuanya entah Tuhan arwah banyak ya lalu anak cucu di sana. Jadi ujar amun teh lawan abah ulun bahayanya nya jan terlalu lama nyambat abah manu buruk manu anwai jenya nyelocok kayak orang lain kata tapi istilasan itu ini adanya nih ada di muncul mana kata John sini nah dodok kita berganti kita pakai sasihat di Jabir loh si Allah Allah anak-anak gondang lawan si Indah Gandum nang bawarang lawan Amat Tupai. Ya ada Ahmad Tupe mulai kan anak gawiannya mana naik niur aja lawan di atas anu nyepuhun anu jadi sampai digelar Ahmad Tupe apa di atas puhun aja gawian rame kisahnya sih kan ketawa jontro lala jadi jontro lala kurang amun teh gak nukarin talo. Lan abah ulun ujar orang teh berapa yang talu sebiji sauting saigi kah sauting kah tahu kan ingat apa bahasanya tuh nah sauting nah itu sauting jadi ujar abah ulun nya nang ini nah bagusnya harganya 1000 nang pacah nih pangjar 500 separuh mun mintu ujar amun teh pecahkan ya semuanya supaya harga separuh aja ulun ada besang wadahnya sudah nah itu kisah abah ulun saja kada jadi lalu nukar nak minta pecahkan aja kenapa tulakan pulang malam itu mulai di amun teh ke Banjar baimbe pulang lah abah ulun bah babua di base berapa jam mulai di amun teh ke Banjar 250 akor malam hari belampu kalau motornya malam mulai amun teh berapa jam tahu ya bes sampai di Banjar bayar berurusan kan sama urusan teimbe ampihnya teimbe pulang buliknya ke amun teh siang buliknya
ujar orang amun teh namun kalintalu kada jadi tadi berapa ongkosnya? 260 mulai Banjar ka amun teh. Maka ini siang tidak ada beda malam atau siang-siang atau malam. Akur ujar amun teh bayar 260. Kalau tidak ada beda malam dan siang, mulai di Banjar lampunya nyala akan sampai kamu teh. Walaupun siang. Nah, paham ikan sudah tak. Ya, aturan tadi ini tak banyak kasih dia. Jantara lala kok rawinya. Ini mungkin jenisnya ada pulang nang ke Elang sebenarnya. Si mungkin lah. Bisa nang bubuhan anu ke sokotan tak. Siapa ngarang jatan rajin nang. Umpat badundang pang ya. Anu. Bisa ada pulang sebenarnya. Menyampe Elang ke sini kira-kira guru supaya menghadapinya. Jadi jarakku tabulik pulang najan terlalu nang kisah ujarku tadi dalam hatiku urang nang memadih ini keturunan sebab kelihatan dan kejadiannya hendak main madih itu dari rumah naik ke panggung ya kalau naik ke panggung hanya ya. Ya kalau angkat tepung